Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Island Culture Mangkoraya. Kembali lagi bersama saya Ria Rafika di sini. Nah, kali ini saya akan ngasih tutorial sedikit bagaimana membuat kaligrafi secara digital ya. Nah, kebetulan kami akan mengikuti lomba MTQ Korpri. Ya, ini ada juknis yang sudah saya dapatkan, yang juknis MTQ 2 tahun yang lalu ya. Di poin nomor 9 kita mesti menyiapkan ukuran medianya A3 297x450 mm gitu. Kemudian aplikasi yang saya pakai, yang pertama saya jarang ngetik untuk Arab ya, karena kurang bisa mengetik. Jadi ini copy dari ayatnya dari Muslim Pro, di copy surah Al-Fatihah, kemudian buka Ana Muhtarib Al-Khat, aplikasi untuk membuat kaligrafi Arabnya. Desainnya terserah, oke saja. Nah, kita paste di sini, bisa sih diketik pakai font Arab ya, cuman saya kurang bisa merangkai ini. Paste, kemudian kita pilih fontnya. Yang pertama di Wanas, sampai bawah itu dancing dan lain-lain. Di Wanas, kemudian kita klik preview. Ya, ini muncul preview di sini. Ukurannya bisa kita pilih kecil atau besar. Nah, itu klik preview, kemudian tengah, kanan, kiri, space, terus ini preview juga bebas saja. Nah, di Wanas kemudian ada Misafi Gold preview, Misafi Silver, ini kalau kebesaran kecilin bisa. Di Wantulut ini, kalau yang atas bawah itu tanda ininya bisa kita, tajwidnya bisa kita keker ya, kalau tidak salah di aplikasi ini, cuman saya jarang nyeker ini. Nah, kalau pas aja kekeran tajwidnya udah jarang otak-atik ya. Ada split text by spaces, group line saya jarang onin gitu. Di preview aja ini, kemudian setelah di one tulus ada font apa lagi ya, di bawahnya ada Dewan Parsi preview, Wasim preview, Wasim light ringan, Damaskus, Damaskus bold, Farah yang ini preview, Muna dekat Muna bold, Muna black, Sana ini preview, bagus juga Sana ini, tajwidnya bisa dibenerin, Basma Kufi terkenal banget ini, saya terakhir lihat nih di Masjid Jobo Sarasit ya, tulisan Masjid Sarasitnya pakai font ini di atas masjidnya paling atas, oh tidak salah. Selain Kufi ada font Kufi regular, kemudian Baghdad, Beirut, Arab Times, Algiers, Open Sign, sama dan dancing screen. Saya milihnya pakai yang ini di one dulu ya. Kita kok nggak salah pakai Kufi, Kufi regular atau Kufi saja. Pilih iya, Kufi regular, Kufi saja. Review, nah kita klik insert. Nah itu bisa dikeker tandanya, mau ditaruh tengah ke kanan kiri, kemudian klik tanda yang di ujung paling atas, ini ke alih aja. Tajwidnya sebenarnya bisa dialih juga sih, kita keker aja, kemudian kita save. Sebelah logo F itu ada download, sebelah kirinya X aja iklan, berarti gambar udah kesimpan di foto atau galeri ya. Kemudian kita pindah ke Canva. Ukuran dari sesuai juknis tadi A3 420x490 mm. Nah ini yang di juknis tadi 297x420 mm. Kita klik 297x420, kita pilih ke mm, kita ketik ulang lagi 297x420 atau pilih mm-nya dulu, create new design. Nah ini kanvas A3-nya ceritanya. Template-nya banyak, kita langsung pilih
ke elemen, elemennya mau background seperti apa. Karena tadi ihdina shiratal mustaqim tunjukkan mas kami jalan yang lurus. Kita mau cari tema elemennya yang fast atau jalan setapak ya, pasir kah atau apa gitu. Katsen bisa kata kuncinya Indonesia atau Inggris ya. Ada grafik, ada potos. Grafik biasanya yang bentuk kartun, potos yang kayak real untuk ininya, diambil dari file foto yang akan saya gunakan gitu ya. Nah ini untuk grafik banyak kartun elemennya macam-macam. Kemudian ada ini terlalu kartun ya. Kita ganti potos saja karena di horizontal nggak vertikal, jadi cari background yang horizontal. Ini saja ya. Kita taruh di tengah, perbesar. Boleh yang seperti ini atau mau transparansinya tipis, mau yang 50% saja atau yang full, tergantung ya. Atau karena mau ditambahin yang macam-macam lagi, kemudian masukkan kaligrafi Arabnya di tanda plus masih dari yang bagian galeri, kemudian ada potos di situ. Nah ini galeri kaligrafi tadi kita ambil dari Anna Mukhtarif Alkat. Kemudian pilih ke effects, ada menu BG remover atau background remover, kita klik saja di situ. Oke, kalau premium sama yang Kangkopor Edu biasanya bisa dipakai ya, walaupun ada tanda mahkota biasanya itu premium. Kalau yang normal kurang tahu saya, kayaknya nggak bisa dipakai, dipakai website yang lain. Oke, jadi kosong. Kita tambahkan ornamen mandala, bisa grafik, bisa juga potos. Sempat bingung pilih yang mana karena saking bagusnya semua elemen dari Canva ini ya. Kalau di background remover jadi kurang baik, yang ini yang biru ini ada cantik. Ini kalau ditumpuk bisa dialih posisinya backward ke forward, cuman kurang bagus pasangannya. Saya pilih yang ini buat atasnya, dikeker saja. Kalau tanda yang ungu ini berarti dia penggarisnya atau gridnya ya. Jadi kalau mau ini ngekernya lepasin. Ini ada lift puter ya, sesuai kalau mau pakai elemen yang sama kayak yang di atas, copy saja itu tanda plus tadi. Keker lagi kali gelapnya, saya tambahin mandala lagi, cuman kurang bagus deh kayaknya. Ya, biarin aja kayak gitu, kayaknya pas aja pas bawah. Bingung banyak elemennya, tapi kalau sudah di Canva ini kita tinggal menentukan pas-pasin porsinya elemen sesuai selera masing-masing ya. Kadang saya bikin yang digital ini mau tumpuk-tumpuk banyak elemen. Oh ini kalau kita kata kuncinya ngambil yang bahasa Indonesia, dia muncul juga misalnya lukisan abstrak kayak gitu muncul, nanti ada yang grafik, sering fotos gitu. Terkadang saya kalau banyak variasi itu kalau kata kuncinya bahasa Inggris, karena menu Canva saya yang bahasa Inggris. Tergantung juga sih ya, nanti kita nyari kata kunci untuk elemen.
sebenarnya bagus-bagus, cuman kalau diaplikasikan ke sini saya rasa kurang gitu ya. Tapi entah penilaian yang lain ya. Kalau menurut saya sih encok begini aja. Kalau untuk Arabic kaligrafi juga ada ini macam-macam potos grafik. Nah ini grafik sudah ada ya. Saya ambil ornamen tajwid aja, transparansi sekitar 30%. Copy taruh di situ. Ini tanda plus 2 itu artinya di copy ya. Saya keker lagi, kalau pas ungunya copy aja kanan kiri. Jadi dia ngepasin sendiri. Yang bawahnya lagi copy lagi, kekerin dari semuanya sampai sama. Mau nambahkan lagi. Ini magic recommendation, biasanya kalau kita satu pilih elemen apa, jadi Canva tuh kayak ngerekomendasiin elemen apa gitu yang senada dengan yang kita cari tadi. Saya mau tambahin ini tapi kayaknya numpuk ya. Jadi saya tidak pakai. Kayaknya cukup segini, tapi saya mau tambahin tulisan bahasa Indonesia di teks ya, ke bahasa Indonesia. Tanda bahwa surah berapa ini? QS Al-Fatihah 1 ayat 6. Ini di surah Al-Fatihah. Ini bisa dipilih juga fontnya. Kalau lagi selera, klik font ini ya, dikeker aja tadi garis semuanya. Fontnya saya mau cari yang typewriter, kayak semacam font mesin tik ya. Special edit ini udah, kemudian di resize font size nya mau ke atas lagi atau ke bawah lagi. Kita save PNG. Kalau tadi juknis 300 dpi ya, cuman itu bisa di resize online. Kalau tadi sini tidak ada pengaturan dpi nya, ini di awal tadi ada, saya belum lihat. Coba aja. Nah kalau size ini biasanya saya yang paling tinggi ya, dari size nanti. Nah ini lagi loading save kaligrafi. Nanti kesimpan di galeri foto kita ya. Itu sudah sampai full. Oke, nah ini berarti berhasil sudah disimpan ke galeri foto kita X-nya. Itu nanti bisa dicek di album, bisa jadi wallpaper, mau di upload ke Instagram, bisa juga bebas saja mau diapain, hasil mau dipamerin di status gitu. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.